Letak je terus benda ni dalam kereta. Aduh. Ha, boleh dengar kan? Kenapa I nampak macam alien? Guys, okay, for this video, I akan share dengan you all beberapa barang yang I beli masa apa sale 7/7 Shopee hari tu. Yang menariknya, barang-barang yang I beli ni, dia memang sale 7/7 yang mana harga dia antara 70 sen, RM1.70 sen, RM7.70 sen and RM77.70 sen tak ada. So, kalau tahu apa yang menarik, 7/7 punya sale and apa yang I beli kali ni, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, so ini first kali. Ini sebenarnya roller jet massage tau. Dia ni khas untuk kita macam massage kita punya kulit, muka lah. And satu masa dulu, dia ni quite hard juga. Sebab apa dia ni katanya boleh bagi efek yang macam urutan. And urutan tu akan menyebabkan circulation darah kita tu cantik. Hasil dia, dia akan bagi kita punya kulit tu nampak lagi macam berseri lah. So, kalau tak silap I, beli benda ni dalam RM7 ke RM7.77 sen macam tu. Sebenarnya, I pernah dapat free dulu. I tak ingat beli apa and dia dikasih free. Kalau I nak pakai, I ada secara tau. I biasanya akan lalukan dia kat air sejuk kejap and then baru I ambil and pakai. Tapi pastikan setiap kali kita tolak tu, kena tolak ke atas. Jangan tolak ke bawah lah, sengit lah apa kan. Mesti kalau kita nak lifted, mesti kita kena tolak ke atas. I suka sebab apa, dia datang dalam plastik yang sangat-sangat secure and macam ni kan, kemas. Okay, dia ni sebenarnya set tau, satu set tu yang dia punya, ui berat benda ni sebenarnya. Dia punya roller jet yang apa, untuk massage. So, I rasa benda ni sangat-sangat berbaloi, berat. And walaupun maybe dia bukanlah pakai jet yang asli ke ataupun apa, tapi still lah I rasa macam bagus benda ni ya. Sebab jet ni kan dia sejuk kan. Kesejukan dia tu sebenarnya bagus untuk kulit. And yes, I sangat-sangat recommend untuk sesiapa kalau nak beli, boleh beli yang jenis macam ni. Bila pegang macam ni pun, I boleh feel tau. Dia punya batu ni sejuk sebenarnya. So yes, this one recommended. So bagi I, benda ni antara yang paling-paling berbaloi kalau sesiapa nak beli. Next, apa yang I beli? Yang ni sebenarnya getah rambut. Tapi I suka sebab apa, dia satu set macam ni, 70 sen je. Murah gila. And I sekarang memang sangat-sangat into getah rambut yang jenis apa, satin macam ni. Sebab apa, dia takkan buat rambut kita terputus bila kita ikat tu. I suka dengan colour dia and dia tak besar sangat. Kadang-kadang kalau besar sangat kita macam kena apa, pusing banyak kali kan. But this one tak and banyak, okay. 70 sen je dapat banyak macam ni. Dia boleh pilih sama ada colour yang striking ataupun colour lebih natural macam ni lah. And yes, I suka sebab apa, dia quite okay. This one sangat recommend untuk sesiapa kalau nak beli getah rambut. Next, I pun sebenarnya macam lupa yang I beli telur ni. Rupanya bila I tengok-tengok balik, oh ya, memang I ada beli. Ni kan macam zaman dulu lah, kalau zaman 90-an dia panggil cyber pad. I pun teringat lah zaman sekolah dulu pernah bela benda ni. And kita akan tengok, dia datang dalam telur macam ni. Dia sebenarnya ada macam-macam colour and I ambil yang pink. And dia datang macam ni tau sebenarnya. Cute kan? So, nama dia sebenarnya Tamagotchi. I rasa ini bukan yang original lah. Sebab kalau tak silap, I benda ni RM1.07 macam tu harga dia. Tapi okey lah, budak-budak kan kadang main bukan lama sangat kan? So, bagi dia puas hati dapat benda ni. Benda ni betul-betul mengingatkan I masa tu iPhone 1 kot. Cyberpack tengah glamour gila. Nangis-nangis lah nak. Punya zaman sekarang murah je dia jual. Tapi kalau ada budak-budak yang macam nak main ke apa kan, I rasa still okay untuk kalau sesiapa nak beli. Dalam dia ni rupanya ada 168 binatang. Belalah puas-puas. Dia bolehlah kita besarkan apa haiwan tu and then kita boleh main dengan dia. Kita boleh macam-macam lah, dia ada aktiviti-aktiviti dia. I akan cabutkan dulu bateri kat belakang. Boleh dengar kan tadi? Dia terus apa? Nampak terus rabbit. I akan bela rabbit ni. Kita nak bela binatang apa? Segala-gala binatang nak bela ada. Contohlah pilih rabbit ni kan. So kita akan decide terus kat sini. Tekan decide. Kalau contoh macam nak bagi dia makan kan, kita boleh je pilih makanan. So kalau dia makan. Dia ni sebenarnya macam saya cakap tadi, dia virtual pet. Yang mana suka hatilah nak bagi apa-apa kan. Bagi I quite menarik juga kalau sesiapa tengah cari kan Tamagotchi ni, boleh beli daripada kedai ni. Next, apa yang beli? Yang ni I beli, kalau tak silap I RM1.07 je. Ini sebenarnya makeup remover. Sebenarnya kalau nak tahu, I dah lebih setahun dah pakai makeup remover jenis macam ni. Especially sebelum mandi kan, I akan pakai ni dulu, basah. Betul perah betul-betul. And then sapu, dia akan buang dulu makeup tu. And then I akan pakai I punya cuci muka untuk cuci. So dia lagi macam extra bersih tau sebenarnya. And kalau jenis yang macam ni, nampak tak? Dia lekuk-lekuk tu. Ini sebenarnya dia boleh bagi sikit exfoliate. Dia akan buang sikit kulit-kulit mati tu. And lepas pakai tu, you akan rasa yang kulit you macam sangat-sangat lembut. Kalau nak link dia, I akan letakkan nanti kat bawah link dia. Next, siapa yang beli? Kalau tahu ini bukan garfu. Dia ni sebenarnya penggaruk. Penggaruk yang ala-ala pen kan. Bolehlah letak kat poket kan. Orang ingat pen. Rupanya tiba-tiba bila ambil kan penggaruk. Dia ni sebenarnya boleh panjang kan. Bukan macam apa area TV zaman dulu yang lembik-lembik tu. Tak. Sangat-sangat keras and bagus. Benda ni bolehlah buat garu-garu macam tu.
I teringat dulu arwah atuk I, dia mesti ada benda ni kat mana-mana. Bila dia agaknya kering ke kulit dia apa gatal kan, dia akan garu. And then kalau kita orang macam cucu-cucu dia kan, tertidur ke apa, dia akan pakai pengaruh tu untuk garu kaki kita orang. Kalau biasanya orang pakai kayu ke apa kan, but this one kali ni besi. And yes, I sangat recommend. Sebab apa dia ni satu, kita boleh bawa pergi travel. Sebab apa dia kecil, and nak letak dalam handbag pun boleh. Siapa jadi kuat-kuat garuk tu kan, belikan dia ni. Okay, next, apa yang I beli? I sebenarnya bila tengok benda ni, I rasa macam sangat-sangat cute. Scarf yang matu frog ni. And that's why kenapa I ambil, nak pakai tu tak tahulah bila, tapi very cute kan. Kalau siapa tengah cari kan, scarf-scarf macam ni, kalau tak silap I masa ni beli 70 sen je. Memang murah gila. I nak cuba pakai lah. I kan bila tengok macam ni, I rasa macam, kenapa I nampak macam alien? Dia punya material ni, material velvet best. And mata dia ni, dia macam ada apa, sponge kat dalam dia. So bolehlah tekan-tekan. Best tau sebenarnya kalau budak-budak, I rasa dia orang akan sangat enjoy untuk pakai benda ni. Macam very cute. Okay, selain pada tu, I ada ambil apa, straw. Yang ni, straw jenis stainless steel. I tak ada jenis yang depan dia bend macam ni. Yang I ada tu jenis lurus je. Sekarang senang kan kalau kita pergi mana-mana, tak payah ambil straw lagi dah. Ada tempat pun dia dah tak provide straw. So boleh letak benda di dalam kereta ke, dalam handbag ke apa kan, terus dia boleh pakai. And I rasa macam sangat-sangat bagus. Kualiti dia bagus. Dia bukan nipis-nipis. And dia boleh feel berat dia. And yes, harga dia 70 sen je. Okay, next apa yang I beli. Yang ni kan sebenarnya comel gila kan, dengan Elmo dia. Ini sebenarnya untuk kita apa, ikat kita punya headphone ke apa, ataupun kita punya charger ke, macam tak nak dia patah-patah, boleh ikat pakai ni. Yang ni sebenarnya 70 sen juga I beli. Dia datang belakang dia macam ni. Bila kita dah letak kita punya earphone ke apa kan, kita boleh terus clip. Senang sebab apa, belakang dia terus clip macam ni. Okay, next apa yang I beli. Ini sebenarnya fake nails. I sebenarnya dah hidup, I memang jarang beli benda macam ni. Bukan jarang, tak pernah kot. Kalau pernah pun mungkin 20 tahun dulu. Sebab apa, I seorang yang sangat-sangat suka kuku pendek and kemas. I tak pernah terfikir dalam hidup I akan beli lagi benda ni. But this time sebab apa dia jual murah 70 sen. And I tengok dia punya apa, cantik sangat. Dia macam ada rainbow-rainbow kat tengah tu kan. And dia punya colour turquoise cantik. So boleh pakai. Nampak tak? Cantik sebenarnya dengan colour dia. I suka. Nanti kalau I pakai kuku nanti, I akan upload dalam apa, Instagram, okay? Okay, last kali apa yang I beli masa 7-7, inilah dia, topi. Sebenarnya ini apa, bucket hat. And bolehlah pakai kalau panas-panas ke kat luar ke apa kan. Satu yang I suka sebab apa tau, dia ni jenis nylon. Kalau jenis nylon ni, kalau kena air ke apa, hujan, dia lambat menyerap. Boleh lah kalau nak pergi jalan-jalan ke apa lepas ni kan, letak je terus benda ni dalam kereta. Ikut kalau tak silap I dalam RM5 je, bawah RM5. Murah gila. So that's all barang-barang yang I beli kali ni untuk 7-7 punya sale. Nanti kita tunggu pula 8-8 punya sale, apa lagi yang best. So I hope you all enjoy dengan this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all.